Oke guys, balik lagi sama gue Febrin Sura di Sarjana Musik Biak. Hari ini kita akan mereaction Roselia lagi. Ini requestan dari Eben 09 lagi teman-teman. Ini Roselia Ichino Full Glory. Lagu ini lumayan baru, satu album sama Dear Glim dan Throne of Rose. Oke, ini lumayan baru lagu ya berarti teman-teman ya. Thank you untuk requestannya dari Eben 09. Yang pengen request-request juga langsung aja di bawah dan itu pasti akan gue reaction sesuai dengan antrian teman-teman ya. Ini berarti sekitar 4 bulan yang lalu guys, langsung di channelnya Roselia. Kenapa gue belum subscribe ya? Kita subscribe dulu guys. Oke deh, ini langsung aja coba kita reaction akan jadi seperti apa lagu ini teman-teman. Ini gue belum pernah denger sama sekali ya, karena ini memang baru ya guys. Cukup baru maksud gue ya. Kalau gitu langsung aja kita tonton video bersama-sama guys. 3, 2, 1. Depan pakai pad gitu suaranya. Oh, suara pianonya itu nggak ada berubah sama sekali. Covernya, cover depannya ini sama kayak yang kemarin ya. Wow. Suara solo gitarnya sama suara ritmenya itu balance guys, nggak yang lebih kenceng siapa gitu. Wow, gitarnya pakai overdrive doang ya gitarnya ya. Kayaknya sebelumnya jarang deh mereka pakai overdrive, kayak clean kotor gitu guys. Bassnya enak banget, ada walking bassnya. Bum 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 bum. Tapi chorusnya pakai tom ya. Oke, ini seperti Roselia yang gue kenal, karakternya belum kehilangan karakter sama sekali mereka. Backing vokal ala-ala choir gitu ya. Rock-rock ballad gitu teman-teman. Nice. Ini tuh berasa ini ya, kalau dengerin audio mereka nih berasa kayak lagi-lagi gitu guys. Saking live-nya sama audionya tuh sama gitu, gak ada beda guys. Gila, bagian drama itu guys. Nice. Gerak, juga asik. Udah main hitam. Joget. Gitarnya di pending ke kiri guys. Ini kalau kalian pakai headset kedengeran nih. Selalu mereka ada ritem tuh yang tebel banget, yang padat guys. Vokalnya agak dibedain di sini. Ritmenya gimana tuh ya? Nah di sini. Ritmenya kayak ditambahin gitu sih di bagian situ, keren. Terus juga ada apa namanya, bassnya tuh kayak jalan-jalan gitu, walking gitu guys. Nice. Alright, ada singkup-singkup kecil di situ biar gak bosan ya. Oke. Okay. Oke. Wow,
oke. Ininya drumnya guys. Feel ini tuh padat banget. Wah gila drumnya sih. MVP guys. Modulation beda di sini kompes. Alright. Transition selalu drum yang megang guys. Gila seperti 3-2 tuh. Alright. Okay. Ini sebenarnya walaupun kedengarannya kayak lead-nya doang ya, nggak ada backing vokal, tapi ada loh guys sebenarnya. Tapi backing vokalnya tuh kayak reverb-y banget gitu suaranya, kayak di belakang banget suaranya. Wah, gak berasa megah mahal ya lagunya Roselia itu ya. Oh my god, enak. Ini enak guys. Tapi gue kok merasa kayak ada kesedihan gitu di lagunya temen-temennya. Gue nggak tahu artinya sih apa, tapi gue merasa itu temen-temen ya. Ini masih karakternya masih sangat Roselia temen-temen. Itu bisa dilihat dari cara permainan drumnya, abis itu juga gitarnya. Tapi ada yang cukup berbeda dari lagu yang sebelumnya. Kayaknya gue jarang deh dengerin Roselia gitarnya itu main kayak clean-clean yang kotor gitu temen-temen. Tadi ada dimainin sedikit yang di verse 1 atau verse 2 ya. Di verse 2 deh temen-temen ya. Itu jarang karena biasanya Roselia setahu gue di awal-awal tuh langsung jeder gitu temen-temen. Langsung pakai distortion, tapi dia di sini ada apa penurunan dinamika ya. Untuk gitarnya dia pakai clean gitu, clean yang agak kotor gitu dan itu menurut gue nambahin apa namanya? Kualitas dari dinamika musik mereka sih menurut gue teman-teman ya. Oke, thank you untuk Eben09 yang sudah merequest Roselia Ichinoflural Glory ya. Yang mau request-request juga langsung aja di bawah dan itu pasti akan gue reaction tergantung dengan antriannya teman-teman ya. Setiap hari sekitar mungkin jam 5 sampai jam 6 gue upload di YouTube ya. Jadi kalian bisa pantengin terus ya. Yang mau nonton konser-konser Roselia juga dan Bang Dream yang lain langsung aja cek di website atau di bawah. Nanti yang terbaru akan gue taruh di link di bawah teman-teman ya. Oke, kalau gitu thank you udah nonton. Sampai ketemu lagi di Sarjana Musik Reaction selanjutnya. Bye-bye.